sobat, kembali lagi bersama kami di channel Lensa Nias. Jika di video sebelumnya kita sudah bahas daftar 10 provinsi dengan kualitas udara terbaik di Indonesia, di video kali ini, admin akan berbagi informasi yang serupa tapi tak sama, yaitu 10 provinsi dengan kualitas air tertinggi atau terbaik di Indonesia. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang masih belum berlangganan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tetap update dengan info-info terbaru dari channel ini. Terima kasih. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan, baik bagi manusia, hewan dan tumbuhan yang hidup di bumi. Air menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk hidup. Tubuh manusia sendiri terdiri dari 60-70% air. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memiliki asupan air yang cukup setiap harinya untuk menggantikan air yang hilang. Selain itu, air memiliki peranan penting dalam berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk keperluan rumah tangga, keperluan irigasi, sumber daya alam berupa PLTA, dan masih banyak lagi kegunaan lain. Saat ini ketersediaan air bersih di sebagian besar wilayah Indonesia makin sulit untuk didapatkan disebabkan karena berbagai macam pencemaran air yang terjadi, seperti akibat limbah industri, limbah rumah tangga maupun limbah pertanian. Dan berikut ini daftar 10 provinsi yang memiliki kualitas air terbaik di Indonesia, tetap stay cekidot. Number 10. Provinsi Maluku. Sebagai pembuka, Provinsi Maluku menempati posisi top 10 dalam hal kualitas air terbaik. Menurut data Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2019, Provinsi Maluku mencatatkan indeks kualitas air yang cukup baik, yaitu berada pada angka 57,56 IKA. Number 9. Provinsi Sulawesi Selatan. Di peringkat 9 besar diisi oleh nama Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah indeks kualitas air atau disingkat IKA di provinsi yang beribu kota di Makassar ini adalah 58,40 IKA. Number 8. Provinsi Jambi. Provinsi Jambi juga tercatat masuk dalam deretan provinsi dengan kualitas air terbaik di Indonesia, yaitu menempati posisi ke-8. Skor indeks kualitas air di Provinsi Jambi adalah 58,49 IKA. Number 7. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di posisi top 7 nama Provinsi Nusa Tenggara Timur juga tercatat masuk dalam daftar provinsi dengan kualitas air terbaik di Indonesia. Jumlah skor indeks kualitas air di provinsi yang berpusat di kota Kupang ini adalah sebesar 59,48 IKA. Number 6. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga masuk dalam deretan provinsi dengan kualitas air terbaik di Indonesia, yakni berada pada posisi top 6. Provinsi yang berada di ujung paling barat Indonesia ini juga tercatat masuk di peringkat 9 dengan kualitas udara terbaik antar provinsi. Jumlah skor indeks kualitas air di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah 60,56 IKA. Number 5. Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini Provinsi Kalimantan Timur turut mencatatkan namanya di deretan provinsi dengan kualitas air terbaik di tingkat nasional, yaitu urutan ke-5 se-Indonesia. Skor indeks kualitas air di provinsi yang berpusat di kota Samarinda ini adalah 62,01 IKA. Number 4. Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah berada di peringkat top 4 dengan kualitas air terbaik. Selain itu,
Provinsi ini juga menduduki prestasi peringkat 2 dengan kualitas udara terbaik se-Indonesia. Skor indeks kualitas air di provinsi yang berpusat di Kota Palu ini adalah 62,59 IKA. Number 3. Provinsi Sumatera Selatan. Di peringkat 3 besar, nama Provinsi Sumatera Selatan juga turut terdaftar sebagai provinsi dengan kualitas air terbaik di Indonesia. Jumlah indeks kualitas air di provinsi yang beribu kota di Palembang ini adalah mencapai skor 64,45 IKA. Number 2. Provinsi Bali. Selanjutnya, Provinsi Bali mengisi posisi top 2 sebagai provinsi dengan kualitas air terbaik di Indonesia. Skor indeks kualitas air di provinsi yang dikenal dengan julukan Pulau Dewata ini adalah 65,33 IKA. Number 1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang menyandang predikat sebagai provinsi dengan kualitas air terbaik se-Indonesia di peringkat 1 adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain menjadi provinsi yang kualitas airnya paling baik, provinsi yang berpusat di Kota Pangkal Pinang ini juga tercatat berada di posisi ke-8 dengan kualitas udara terbaik di tingkat nasional. Jumlah skor indeks kualitas air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah mencapai angka 69,29 IKA. Oke, jadi itulah daftar 10 provinsi dengan kualitas air terbaik di Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share di berbagai media sosial yang Anda punya. Serta bagi teman-teman yang masih belum berlangganan di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga tetap update dengan info-info menarik lainnya dari channel ini. Kami mengucapkan terima kasih sudah berkenan menonton video-video yang telah kami persiapkan di channel ini. Saya Admin Lensa Nias, salam kenal Yahowu, Horas.